6 laki-laki yang pernah dekat dengan Ancestoria sebelum bersama Molen Kasetra. 1. Ramadianto Danang. Bukan sekadar memiliki kedekatan, namun NC dan Ramadianto Danang pernah menjalin hubungan pada 2015 silam. Keduanya pun menjalani hubungan jarak jauh karena Danang menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Sayangnya, hubungan NC dan Danang kandas di tengah jalan, tanpa diketahui apa alasan yang menyebabkan hubungan keduanya berakhir. 2. Bagus Akbar. Video yang memperlihatkan kemesraan Ancestoria dan Bagus Akbar sempat ramai di media sosial. Dalam video tersebut, tampak NC mencium pipi dan dagu Bagus. Namun, NC membantah hubungan mereka lebih dari sekadar teman. 3. Rafael Tan. Saat sama-sama menjadi pembawa acara di sebuah program musik, Ancestoria dan Rafael Tan memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun, meski pernah mengaku bahwa hubungannya begitu dekat, NC dan Rafael memutuskan untuk tetap berteman. 4. Gading. Nama Gading Marten pun pernah digosipkan memiliki kedekatan dengan sang presenter. Kedekatan NC dan Gading berawal ketika keduanya bertolak ke Amerika Serikat untuk mewakili sebuah brand di acara fashion. Akan tetapi, NC dan Gading mengaku hubungan mereka hanya sebatas teman saja. 5. Omar Daniel. Ancestoria dan Omar Daniel kerap memamerkan kebersamaan di media sosial. Keduanya mulai diisukan berpacaran saat sedang liburan ke negeri Paman Sam beberapa waktu lalu. Lagi-lagi, gosip tersebut langsung dibantah oleh keduanya melalui kanal YouTube NC. 6. Dikta. Beberapa waktu lalu, NC dan Dikta kerap digosipkan sudah berpacaran. Bahkan, ada isu yang beredar kalau keduanya sudah menggelar lamaran. Kedekatan keduanya kembali ramai dibincangkan saat Dikta menyaksikan NC bertanding di kompetisi olahraga tiba-tiba tenis. Apalagi, interaksi keduanya yang kedapatan berpelukan di lapangan membuat warganet gemas.